Kementerian Perdagangan RI melepas ekspor perdana satu kontainer kopi milik Koperasi Gunung Luhur Berkah, GLB, Subang ke Mesir senilai $60.000 atau sekitar 890 juta rupiah, dengan volume 25 ton dalam skema imbal dagang antara Indonesia dan Mesir. Kopi Indonesia tersebut dibayar dengan dua kontainer kurma dari Mesir dengan volume 50 ton yang telah tiba di Indonesia pada 30 Maret 2023. Pelepasan ekspor kopi dilakukan staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, dan Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, Nina Sulistiyawati hari ini, Rabu 5 April di Koperasi GLB, Kabupaten Subang. Rp25 ton, Robusta, B2. Kemudian dibales atau dikonter dari Mesir sejumlah forma dengan volume kurang lebih 50 ton. Nah, dengan nilai $60. Dan ini tidak ada lalu lintas uang sama sekali. Jadi pure imbal dagang. Di dokumennya pun ini imbal dagang, dan kebetulan menurut Kementerian Perdagangan kita yang perdana melaksanakan secara B2B. Karena memang sebelumnya ada juga imbal dagang, tapi secara mekanismenya konvensional gitu. Nah, kalau kita ini yang murni directly dari sana barang, dari sini barang, sudah. Berarti saat ini adalah pilot project-nya ya? Ya, untuk imbal dagang. Itu bagaimana ceritanya, Pak, bisa akhirnya kopi yang kita sasar? Betul, memang berawal dari kondisi Mesir yang sekarang ini pemerintahnya membatasi devisa negara, atas defisit yang devisa negara tersebut, sehingga transaksi dolar ini dibatasi. Nah, akhirnya mitra kita di Mesir ini agak kesulitan untuk transaksi dolar. Kemudian menawarkan pembelian kopi ini dibayar dengan barang. Nah, kami waktu itu memilih opsi komoditasnya udah kurma, karena mau bulan puasa gitu ya. Nah, di perjalanannya ya kebetulan kita ketemu dengan PPI, dan alhamdulillah gayung bersambut sehingga dibuatkan tripartit antara PPI sebagai BP, kita sebagai eksportir importir, nah di ATJ yang perusahaan mesinnya juga sebagai eksportir importir. Nah, alhamdulillah PPI ini sebagai buffer kita yang untuk produk-produk counter trade-nya. Jadi barang lawannya dari sana diserap oleh PPI. Jadi Koperasi Gunung Luhur juga dibayar oleh kurma gitu, bukan? Iya, dibayar oleh kurma. Kurmanya dibeli sama PPI. Oh, dibeli oleh PPI. Karena PPI sebagai BP. Berarti dari GLB tidak menjual sendiri kurmanya nanti sendiri. Ya? Oh, baik. Kami kita nggak ada pengalaman di situ. Oh, iya, baik. Harga kopi di kitanya berapa sih, Pak? Nah, kita kilo kurang itu lebih $2.400 per ton. Kalau di rupiah 36 jutaan ya per ton. 26 juta. 36 juta. 36 juta per ton. Berarti kalau 1 kilonya di sini berapa, Pak? Untuk tingkat petani di kita? 26 oh, tingkat petani. Tingkat petani 30.000 ya, Ustaz. 30 sampai 31. Ya, monggo. Ini yang super. Ya, enggak, ini girit 2. Ini ya, siap, monggo. Jadi robustanya. Robusta. Ya, robusta. 25 ton itu satu kontainer itu 25 ton. Ya, 25 ton. Robusta. Target kan 3 kontainer ya? Ya, 3 kontainer untuk transaksi berikutnya. Nah, sebenarnya nilai transaksi kita ini besar. Dua perusahaan ini, yang pertama $1.200 USD, yang kedua $1.850 USD. Jadi total kurang lebih $3.200 dalam kontrak satu tahun ini. Gabungan konvensional dan imbal. Ya, gabungan konvensional. Jadi nilai kontraknya segitu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.